Yo geng, selamat datang di channelku Madasu Bangkit. Di video ini aku bakal buka-bukaan apa sih makna dari sebuah artikel Udi Rahwana. Oke. Buat kamu yang belum tahu Udi Rahwana itu dari brand mana? Jadi Rahwana itu brand dari WGD, artikel terbaru. Oke, lanjut langsung aja kita review Udinya. Oke, jadi gini. Udi ini pernah dirilis di bulan Juli, sekitar bulan Juli lah. Pokoknya Juli, Agustus gitu. Jadi Udi ini pernah sold out dalam waktu sekitar 30 menit itu sold out. Dan di sini tuh rilisan kedua. Jadi di rilisan pertama itu kita di sosial medianya WGD itu hanya ngasih story gitu bahwa Udinya udah rilis, habis itu dalam waktu 30 menitan itu sold out. Dan ada beberapa yang udah pre-order sih sebelumnya gitu. Jadi di sini aku mau ngejelasin apa aja materialnya, terus kan artikel ini dirilis tadi udah dijelasin di bulan November, dan ini rilisan kedua di bulan Desember. Ini rilisan kedua di bulan Desember dan dirilis hanya ini rilisan terakhir sih, habis itu nggak ada rilisan ulang itu. Terus bagaimana proses pembuatannya? Jadi aku langsung aja bedah materialnya ya. Dan lepas dulu lah kayaknya. Oke, dari segi materialnya di sini si WGD itu pakai material cotton fleece dengan gramasi 300 gram. Jadi lebih tebal dan halus banget, soalnya 100% cotton dan dia nggak ada campurannya plastik ataupun yang biasa disebut TC ya. Gitu. Yang kedua dari segi cuttingannya, ini size-nya itu size L. Teman-teman kelihatan nggak? Ya, size L ya. Jadi size L-nya itu international size. Jadi ya, yang biasanya pakai size XL, pakai L itu masih muat. Jadi sama kayak nasional. Jadi L itu sama kayak L-nya WGD gitu. Jadi tak pakai ini gombor-gombor biasanya. Yang kedua dari segi cuttingan atau bisa disebut dari segi jahitan ya. Dia itu pakai jahitan speeder. Jadi ya jahitan yang biasanya ini ditaruh di belakang itu ditonjolkan di depan agar kesannya itu lebih ke outen gitu loh. Dari segi sini ini juga pakai jahitan speeder ini. Terus kelengkapannya yang jelas ada ciri khas dari WGD. Di sini ada hang tag. Apa itu? Tag label, bukan hang tag, tag label. Di belakangnya limited edition. Jadi setiap desainnya itu limited edition. Yang kedua ini tag label kedua WGD Indonesia. Jadi WGD made in Indonesia. Terus dari segi sablonnya. Dari sablonnya WGD ini jelas nih pakai Platisol HD. Jadi teksturnya. Jadi ada glossy-glossy gitu. Keras. Lembut. Gak lembut sih kalau ada teksturnya, cuma dia itu kuat banget. Yang belakang detailnya kayak gini. Oke. Okay. Detail. Oke, dan yang jelas artikel ini bakal aku kupas tuntas kenapa sih aku ngambil desain ada burungnya, terus ada ini putrinya, putri dari kerajaan, terus ada penculikan, ini orang yang menculiknya. Jadi aku akan kupas filosofinya, terus terinspirasi dari mana. Oke, check it out.
Jadi ini burung ini yang namanya itu Jatayu. Pasti kalian sering dengar kan di kisah pewayangan itu. Nih burungnya ini namanya Jatayu. Jadi Jatayu itu Garuda, burung Garuda yang dapat bicara. Sama seperti manusia sih. Itu dia tuh putra dari ketiga resi Briswara, seperti berarti masih keturunan langsung Dewi Brahma Brahmanistri, putri Bratara Brahma. Ia mempunyai tiga saudara kandung masing-masing bernama Garuda Harna, Garuda Wirawan, dan Garuda Sempati. Jatayu bersahabat karib dengan Prabu Dasarata di kisah pewayangan di. Terus hanya itu ketika Sinta menjerit-jerit karena dibawa kabur oleh Rahwana, Jatayu yang sedang berada di dahan sebuah pohon mendengarnya. Ia melihat ke atas dan tampaknya Rahwana terbang membawa Sinta, putri Prabu Janaka. Jatayu yang bersahabat dengan Raja Dasarata merasa bertanggung jawab terhadap Sinta yang merupakan istri putra sahabatnya. Si Rama dengan jiwa kesatrianya meluap-luap dan berada di pihak yang benar. Jatayu tidak gentar dan melawan Rahwana. Jadi di sini tuh kelihatan kan dia itu di artikel ini tuh dia melawan Rahwana, dan bisa kita lihat di sini tuh itu dia patah sayapnya. Jadi si Jatayu ketika ia sedang berusaha menyelamatkan Sinta dari Rahwana, sayapnya ditebas dengan pedang. Tapi di sini ya aku gambarkan dia dicabik gitu sama Rahwana. Terus tubuhnya terjatuh ke tanah dan darahnya bercucuran. Dan ini aku gambarkan di sini. Di sini itu ada cucuran darah. Mana? Ada cucuran darah. Itu. Terus ketika Sang Rama dan Laksamana sedang menelusuri hutan untuk mencari Dewi Sinta, tampak oleh mereka darah berceceran setelah dicari asal muasalnya. Mereka menemukan seekor burung tanpa sayap. Sedang sekarang burung tersebut mengaku bernama Jatayu, yang berusaha menolong Dewi Sinta karena diculik Rahwana. Namun usahanya tidak berhasil sehingga Dewi Sinta dibawa kabur ke Alengka oleh Rahwananya. Melihat keadaan Sang Jatayu yang sekarat, Sang Rahma memberi penghormatan terakhir. Tak lama kemudian Jatayu mengembuskan nafas terakhirnya. Jadi itulah gambaran dari artikel Rahwana ini, dan yang depan ini juga terinspirasi dari sayap atau bulu-bulunya burung Jatayu. Jadi gitu. Buat teman-teman yang merasa apa sih ceritanya dari Hoodie ini, bisa kalian share video ini, oke? Di sini aku mau coba fittingnya dan akan ku coba ya. Kira-kira gimana sih fittingnya? Oh ya, di sini ada dua versi. Yang pertama versi Hoodie di sini, terus yang kedua ada versi t-shirtnya. Versi t-shirtnya itu nggak jauh beda sama yang Hoodie, untuk desainnya sama. Ya ada dua versi ya. Oke, ku coba. Oke.
Wow. Oke, tadi udah aku shoot cantiknya, fittingnya gimana, dan kelihatannya buat kamu gimana? Tambah gimana deh kalau aku pakai ini? Tambah ganteng ya? Sombong amat. Oke, nah sekarang gue punya pertanyaan untuk kamu. Kamu geng, kamu lebih suka desain wagida yang rame atau simple? Jadi langsung aja komen di bawah ya geng. Dan buat lo yang mau ngasih saran, ide atau apapun yang membangun channel ini, pokoknya tulis di kolom komentar. Nah, kalau kalian tertarik dengan konten ini, kalian like, komen, share ke temen terdekat kalian, apapun baik dari grup WhatsApp, grup Telegram, grup Facebook, semua. Kalau ini konten ini bermanfaat dan video ini bisa mengedukasi teman-teman, langsung aja share, jangan tanggung-tanggung, dan jangan lupa subscribe. Oke lah, boleh. Anyway, makasih banget ya geng buat kamu yang udah nonton videoku ini, dan seperti biasa aku bakal ketemu lagi di videoku selanjutnya. Jadi sampai ketemu, dan aku doain semuanya yang nonton video ini sehat selalu, tambah berkah dan lancar rezekinya, dan sampai jumpa. Oke, peace, one.